Aktris Arawinda Kirana berhasil menyabet Piala Citra kategori pemeran utama perempuan terbaik FFI 2021. Kategori ini diraihnya lewat film berjudul Yuni yang disutradarai oleh Kamila Andini. Arawinda mengaku tak bisa berkata-kata usai dinobatkan sebagai pemeran utama perempuan terbaik di Festival Film Indonesia 2021. Ini disampaikan usai menghadiri malam penganugerahan Piala Citra FFI Rabu malam di JCC Senayan, Jakarta. Halo, saya Arawinda Kirana. Jujur belum bisa proses rasanya kayak gimana. Yang pasti saya sangat very honored untuk bahkan mendapatkan nominasi ini dan bersama perempuan-perempuan yang sangat hebat di dalam nominasi ini, Shanina Cinnamon, Hana Malasan, Irina Zubir, dan Wulan Kurikno, dan memenangkannya saja, bahkan memenangkannya itu lumayan absurd. Nah, saya nggak bakat gini-ginian, saya ini baru film pertama, terus kayak nggak pernah. Terima kasih Festival Film Indonesia dan Badan Perfilman Indonesia atas apresiasi ini. Semoga film ini bisa meningkatkan empati dan kesadaran kami atas isu-isu yang diceritakan. Yes, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dari prestasi ini, Arawinda mendedikasikan Piala Citra ini untuk mewakili semua perempuan yang merasa tidak didengar suaranya. Arawinda Kirana mengalahkan 4 kandidat lain seperti Hana Prenantina Malasan, Nirina Zubir, Shanina Cinnamon, dan Wulan Kurikno.